Selamat, Aurel Hermansyah hamil adik Aminah. Atta Halilintar ungkap usia kandungan menuju 4 bulan. Istri Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, mengumumkan kabar baik, yakni ia tengah hamil anak kedua. Ternyata, Aurel telah mengandung dan menuju 4 bulan usia kehamilan. Kabar bahagia yang disampaikan Atta Halilintar dan Aurel ini sontak saja mendapatkan banjir ucapan selamat dan doa untuk bayi dan buah hati di perut Aurel. Dilansir Hops.id dari YouTube AHA pada 3 April 2023, Aurel Hermansyah mengungkapkan bahwa Aminah akan segera punya adik. Aurel Hermansyah mengatakan bahwa ia hanya iseng ngecek bahwa dirinya hamil atau tidak awalnya, sebab saat ini kegiatannya lumayan padat. Menurut Aurel, dia memberanikan diri untuk melakukan tes pack sesudah pulang umroh. Sebelum berangkat ke umroh, Aurel berkonsultasi dengan dokter. Dokter menyarankan untuk meminum obat penahan menstruasi karena Aurel akan menjalankan ibadah di Tanah Suci. Padahal menurut Aurel, seharusnya setelah menyetop minum obat tersebut, selang sehari atau dua hari akan langsung haid. Ibu Aminah ini juga mengabarkan waktu dirinya berangkat umroh padahal sudah menggunakan test pack digital dan hasilnya negatif. Setelah itu, barulah ia memberitahukan kabar bahagia ini kepada sang suami. Sontak Atta langsung kegirangan sambil mengelus dan mencium istrinya itu. Sebelumnya, berita Aminah Hananul Atta akan segera memiliki adik sudah sempat terendus nih oleh warganet. Hal itu bermula kala perut Aurel dielus seperti sedang mengandung, namun kala itu belum ada konfirmasi dari Atta maupun Aurel. Bahkan ketika Aurel sedang duduk di dalam mobil, perut ibu Aminah itu terlihat mulai membuncit. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Selamat ya untuk Atta dan Aurel. Dan jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.